Saya pikir bahwa sedikit banyaknya tentu akan menentukan, terutama kemudian kalau kita melihat seiring kesadaran politik ini terbentuk, terutama misalnya dari Gen Z, gitu kan, bahwa hal itulah yang kemudian menentukan aliansi dukungan politik dalam memilih misalnya kandidat itu akan sangat menentukan dan menjadi preferensi dari pemilih terkait dengan siapa yang akan didukung dalam pilkada kali ini. Sehingga kemudian kita melihat bahwa kesadaran politik dari pemilih di Jawa Timur itu juga terhubung dan tidak terpisah dari fenomena politik yang muncul di tingkat nasional. Ada residunya ya Mas ya? Ada sedikit banyak saya pikir ada residunya di situ. Oke. Mas, salah satu juga yang kematangan pemilih yang kita sangat harapkan adalah berkenaan dengan money politik ya Mas. Ini data yang menarik juga dari Voxpol kemarin, bahwa di untuk Jawa Tengah saja itu untuk responden yang mengaku menerima pada pilkada sebelum itu cukup tinggi begitu. Nah, bagaimana supaya kita melihat pilkada yang berkualitas mendapatkan pemilih yang berkualitas dengan adanya disrupsi seperti ini Mas, adanya juga money politik atau serangan-serangan fajar? Iya, tentu ini merupakan suatu persoalan laten ya dan cukup signifikan terutama dalam politik elektoral kita gitu. Artinya bahwa saya lihat money politik ini juga akan bermain dalam pilkada kali ini dan terutama di wilayah-wilayah yang sangat menentukan kemenangan politik. Tadi misalnya salah satunya, misalnya ambil contoh misalnya Madura, kan? Bahwa karena strategisnya wilayah Madura, maka Madura menjadi rentan itu kemudian akan diinfiltrasi oleh fenomena money politik. Nah, juga kemudian di sini perlu adanya edukasi politik yang lebih signifikan terkait bahwa money politik itu sebetulnya adalah menggadaikan suara pemilih. Artinya apabila kemudian dia sudah dibayar atau diberikan uang tertentu, 100.000, 1.000, 300.000, maka kemudian nasibnya selama 5 tahun tidak lagi menjadi konsiderasi atau timbangan dari pemimpin yang apabila terpilih melalui masa politik.